Hai guys, jumpa lagi dengan aku Riani 15. Assalamualaikum. Sekarang aku berada di daerah Gubang Sari, masih wilayah Cipancuh ya. Kebetulan aku juga lagi berkunjung ke besti aku Gubang Sari. Nama besti aku kan Mbak Nonik ya, dengan warung nasi adep-adep guys. Recommendednya itu nasi adep-adep dan juga dia itu terima catering. Aku udah berapa kali aja catering ke dia, mau pesan nasi kotak buat ulang tahun, buat catering hajatan, apapun siap terima. Mau request ayam, daging, dan pasti rasanya itu tidak mengecewakan karena aku udah berapa kali guys. Ini dia warungnya. Warungnya sederhana aja seperti warung-warung umumnya di kampung guys, tapi pelayanannya, rasanya itu emang luar biasa. Aku mau makan di sini, ngandon makan di sini dengan menu nasi adep-adep. Tarah, udah siap dihidangkan guys. Satu piring muncung, di bahasa Sunda mah satu piring metung guys. Paket lengkap spesial buat aku, padahal aku ini dadakan ke sini, tidak telepon dan tidak ngabarin karena Facebook aku juga ngeblok, WA aku juga ganti guys. Kalian mau tahu isinya apa aja ini? Ini ada urap-urap, udah pastinya kalau nasi adep-adep itu pasti ada urap-urapnya guys. Ada lalapnya, ada timun, ada kacang, kadang ada juga pakai itu terong, terong ungu itu dipotong panjang-panjang dan saat ini emang lagi kosong. Dan untuk nasi adep-adep itu nasi ini sebenarnya ada sejarahnya. Biasanya kalau nasi adep-adep itu disajikan semacam syukuran saat orang habis melahirkan, sehat selamat bayinya, nah baru dihidangkan nasi adep-adep. Ada juga tempe tahu, dadar telur, ikan asin, dan ini guys. Ini yang gak ada guys di luar negeri guys, ini semur jengkol. Ini semur jengkol guys, bagaimana rasanya? Aku udah lama makan semur jengkol ini, udah nggak nemu maksud aku ya guys. Dan temenin aku makan. Biasanya di sini juga banyak para ojek yang mangkal di sini. Terus juga yang nggak bisa datang bisa lewat kurir ya. Bisa kurirnya juga kita sekarang. Lewat. Tadi kurir juga ngecatnya banyak banget. Dan ini guys, ini nasi adep-adep terakhir khusus buat aku. Iya. Tadi ada yang beli aja udah habis deh. Telat dikit habis. Berarti ini keberuntungan bagi aku ya. Yuk kita nikmati bagaimana rasanya nasi adep-adep. Kita santap guys nasi adep-adepnya ya. Dan ditemani dengan si kriuk-kriuk kerupuk guys. Kalau di Indonesia aneka jenis kerupuk apapun ada guys. Dari yang beraneka warna ataupun dari yang polos. Ini aku mau cobain suapan pertama ya guys. Aduh ini mengganggu sekali ini satuan kecil-kecil yang hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Nasinya hangat guys. Sehangat hati aku. Ini suapan pertama aku makan dengan urap-urapnya guys. Pedes. Ini selera aku banget guys. Padahal aku belum minta sambal. Ini urapnya udah cetar membahana badai. Aku makan jengkolnya. Nikmat banget guys. Suapan pertama, suapan kedua rasanya masya Allah. Dan emang aku sengaja belum makan dari pagi. Sengaja aku mau makan di sini. Dan sesuai komen kalian, jangan dibully guys. Aku berusaha makan lebih baik dengan cara tidak diaduk-aduk. Ada yang komen sama aku, makannya jangan diaduk-aduk terus dong, nasinya bisa pusing. Tapi kalian tahu nggak guys? Dari adukan itu ada sensasi rasa yang luar biasa. Coba deh kalian ikuti cara makan aku diaduk-aduk begitu. Kita kerupuknya guys. Hmm.
Ini pedasnya. Kalau enggak pedas bukan masakan warung Mbak Noni. Mantul. Semua bohong ini. Ini mantul. Dan ikan asinnya juga ikan asinnya kecil-kecil begini gitu. Jadi kriuknya itu dapat. Kriuk ya. Rasanya bikin oleng. Taunya. Ini apa? Itu best loh kan. Aku berusaha makan tidak diaduk-aduk. Makan belajar lebih baik, lebih apik. Padahal diaduk-aduk itu sensasinya luar biasa. Mantap. Tidak perlu pakai sambal guys. Tidak perlu pakai sambal dan ini udah hot banget, hot. Sungguh. Dulu pengen makan nasi adep-adep tuh nunggu orang lahiran dulu guys. Sekarang zaman canggih, apapun juga ada guys. Tidak mesti repot. Makan. Ikan asinnya keruk. Jengkolnya menggigit ya. The best buat jempol pokoknya guys, buat warung Mbak Noni. Recommended banget. Nah, ini bener-bener bikin nagih. Hoki aku guys, dan datang itu masih ada satu porsi. Kalau telat sedikit, ya kebagian. Jengkolnya tua-tua lagi. Nah. Lihat warnanya, dari warna uratnya, sayurannya. Mantul banget. Jengkolnya ini tua-tua sekali. Kalah nasi Padang juga guys, kalah. Makannya udah habis dan aku udah kenyang. Sekarang aku mau traktir bocil jajan guys. Ikuti keseruan Dirian di 15 pastinya ya. Siapa yang belum kebagian? Siapa? Ambil. Terima kasih. Terima kasih ya. Itu biasa. Makan ya. Iya. Abi mau dikasih.
Ya, tuh. Abi mau enggak ambil? Jadi ambil. Jadi ambil mau yang mana? Yang apa? Siapa lagi? Lagi. Udah semua. Udah semua nih kamu dua. Ih, dapat.